Deki apa? Tak puas hati kepada Gus ni. Napa Gus kampung ni seni menego dia naik. Kedudukan ke dia seni, mutu dia molek, rumah dia molek, pekak dia ada, duit dia banyak. Kita tak puas hati ke dia, sifat dia celah dia di basuh hati. Oh ni takut ni. Tak puas hati ke Gus seni ni sifat huduh dia ada di hati. Siapa ada sifat ni di hati, tak puas hati ke Gus ni, amale dia nyumake di ibu ni habis. Pala semaya dia nyumake di ibu deki. Pala sedekah dia make di ibu deki. Pala haji dia dimake oleh ibu deki. Kata Nabi, innal hasada ya'kulul hasana. Sungguhnya hasad deki itu memakaikan kebajikan. Kama tak kulun narul hataba, seperti api makai kayu kering. Habis. Kaya itu ilmu tasawuf nak cara itu. Takut ada hati itu deki. Deki ke dia tu, deki ke dia ni, deki ke dia tu, deki dia ni. Maka kalau ada di hati itu manusia lagu tu, maka amal dia hari-hari dimakai oleh ibu deki ni. Supa kita pegang itik, buh anjing dah lega. Habis ni makan ni. Kita buat amal, tapi ada deki di hati kita kepada saudara kita yang ada keliling. Habis. Kerana sifat Yahuduh. Dan membesarkan diri. Membesarkan diri, sombong. Dia mungkin sejik belakang dia. Buat tamiru. Sombong dia panggil. Sombong dengan Allah, sombong dengan Rasul, sombong sama-sama makhluk. Maka orang ni ada sifat Yahuduh di dalam hati dia. Kan itu ilmu mana nak wihlek? Ilmu ni. Gik seri di bawah tak nampak ni. Kena mari mengaji dalam ilmu tasawuf. Ada bak dia. Satu bak demi satu bak ada. Sebab itulah saya kata kalau demo ni hok boleh baca kitab, bawa kitab ni terlebih molek. Lepas kita mengaji kita boleh klik tengok pula, oh ni baris ni. Ada meski boleh tanya, itu comel. Kita tiap-tiap rumah kena ada. Kita perukun ni kena ada dalam rumah. Kita penawar kena ada dalam rumah. Kita muliatul musalli kena ada dalam rumah. Kita usaha perah kena ada dalam rumah. Supaya dah kita gelak, kita meski apa, belek tengok kita hak kita ngaji. Itulah kedudukan kita. Supaya ilmu ni ada di kita. Manakala ilmu ada di kita, kita cerah. Manakala kita cerah, maka kita buat amal betul dengan ilmu kita. Semaya kita betul dengan ilmu. Puasa kita betul dengan ilmu, akidah kita betul dengan ilmu kita ngaji, barulah segala amal yang kita buat Allah terima. Tu ingat oleh tu. Tu makna kata atawa kelakuan kita lah seperti depi dan membesarkan diri sombong. Amin. Apa? Orang hina belaka. Orang perai belaka. Dia seoranglah kena, dia seoranglah betul. Nauzubillah, summa nauzubillah. Iblis sebab Tuhan murih sombong ni. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.